Halo teman-teman semuanya, hari ini kita datang ke tempat yang berbeda ya. Hari ini kita datang ke tempat ibadah. Cuma tempat ibadah ini siapapun bisa datang ya. Halo guys, sekarang jangan lupa di klik tombol subscribe-nya ya dan nyalakan notifikasinya. Karena subscribe itu gratis guys. Gratis. Karena di sini dengan konsep dunia satu keluarga yang menganggap bahwa kita itu sesama saudara. Kalau mau datang ke sini ya, ini daerahnya saya kasih tahu nggak ya? Kasih tahu lah ya. Ini tempatnya di Bali, di Mahavihara dan Pusdiklat Buddha Maitreya ya. Di Mahavihara ini sangat gede sekali ya. Ya teman-teman, kalau mau datang ke sini ya, di sana tempat parkir motor, mobil, lalu sini gerbang masuk. Kita lihat di sana ada patung Buddha Shakyamuni ya. Bahasa Indonesianya Buddha Shakyamuni lah. Di sebelah kanan sini kita bisa lihat ini namanya Xio ya, orang-orang Tionghoa, orang-orang keturunan China itu ada Xio. Xio itu zodiak ya. Ini ada ular, naga, kelinci. Ini harimau, ini sio saya, harimau. Lalu ini kerbau atau sapi ya. Ya, itu tikus ya. Sini 6, dia itu 12 ya. 12. Jadi di sana juga ada, saya udah ingat. Karena dulu saya pernah ke sini. Kita nggak usah masuk di dalam, kita lihat dari luar saja. Seperti ini. Oke, bangunannya sangat megah sekali bangunannya. Ya teman-teman, kalau mau datang ke sini bisa ya. Karena dia ada bahasa Mandarin situ yang baris yang ketiga, Huan Ying Ke Wei Jia Ren Si Guang Pu Zhao. Berarti dia mengundang untuk semua orang. Ini bangunannya identitas dengan bangunan Bali lah ya. Ada ukiran-ukiran ini. Mantap lah ini. Lalu di sini ada sungai ini di sebelah sini. Adem, udara di sini tuh anginnya adem ya. Waktu saya ikut kegiatan belajar di sini, kepala pusing-pusing saya lihat sungai ini. Wah, di sini ditanami bunga yang bagus juga ya. Ini namanya patung Dewi Kuan Im lah. Ya. Sio itu semuanya zodiak itu ada 12. Di sini ada 6. Jadi berpisah mereka ini ya. Dibagi-bagi pemandangannya. Oh, yang ini sio kuda. Ini kambing. Yang ini sio kera. Yang ini ayam ya. Kelinci. Bukan babi. Oh, sio babi. Kok babi masuk keranjang? Kelinci. Mana babi? Ini kelinci kah? Ini sio kah? Oh, ini babi. Ini sio apa ya? Tadi yang kelinci di sana ada. Oh ya, aku kenali dulu ya. Anjing, sio anjing. Kayaknya anjing. Ya. Babi, sio anjing, ayam, monyet, kambing sama kuda. Sini anginnya tuh enak loh. Dari Fortunate Cafe di sini, dia menyediakan banyak makanan nih. Nanti kita mau makan siang, nanti kita tes ya. Kita coba. Kita ingin mencari rasa yang dulu. Kalau dulu kan ditraktir tuh. Tapi sekarang buang duit gitu ya. Enggak selamanya kita tuh ditraktir ya. Ini ya. Kita lihat. Oke. Kalau di samping sini dulu kalau nggak salah saya bangunan ini nggak ada. Tapi iya nggak ada, seharusnya nggak ada. Sekarang sudah tutup. Belakang sawah sini sawah semua ya. Di belakang sini sawah. Jadi kita datang ke Fortunate Cafe di Bali sini. Bisa duduk sini. Sini-sini menikmati anginnya. Jadi kalau ingin bawa liburan keluarga ke sini makan ya, boleh. Boleh-boleh saja ke sini. Tidak perlu takut karena di sini ramah ya. Rukun warga. Rukun apa ya? Sangat menyambut lah kedatangan orang-orang luar ya. Tidak tertutup. Untuk makanan nanti kita lihat, kita makan yang murah aja, tidak boleh mahal-mahal. Halo Bu, duit Gojek tadi belum bayar. Ya, selamat. Nanti baru. Saya ini mau lihat ini aja bangunan sini. Oke teman-teman, kita masuk ke Fortunate Cafe tadi ya. Lihat di sini. Ini makanannya bervariasi. Bukan, itu minuman. Harganya bersahabat semua ya. Bersahabat dan sehat. Aku kayak pesan ini kayak ini crispy, ini jamur crispy ini aku suka makan. Oke, tadi kita udah pesan makanan di Fortunate Cafe Bali ya. Jadi kalau mau nyantai-nyantai di sini kita naik ke lantai 2 nih. Duduk sini sambil makan menikmati pemandangan sawah. Anginnya yang begitu menyejukkan hati. Nasi sudah sampai, dua sayur sudah sampai. Lalu ini teh manis saya. Ini apa tadi? Kombucha.
Kombucha, aku tak apal-apal sama benda itu. Jadi kalau kita makan tuh kita ngambil satu. Pakai ini aja lah, garpu aku nih. Kalau susah payah langsung gini aja. Nah, satu kan. Kalau susah-susah ambilnya gini. Oke teman-teman, kita sudah selesai ya dari Mahavihara dan Pusdikat di Bali ini. Kita tadi juga sudah makan di Fortunate Cafe-nya. Sekarang kita ingin pergi berpindah tempat ya. Kita ingin pergi ke Tanah Lot. Cuma ini kan masih panas nih kan. Kita nanti cari lihat dulu tempat situ apa yang bagus kan. Oke, kita akan ambil gambar di sini. Sebagai kenangan kita yang datang ke berapa kali ini udah. Oke, lanjut kita foto dulu.